Halo semuanya, selamat pagi dari Singapura. Gua Anissa sama Alia lagi liburan di Singapura karena mereka sekalian mau nemenin gue ke rumah sakit, ke dokter. Gue check up setahun sekali di sini untuk penyakit gue. Dan kemarin tuh drama banget, si Alia mau mandi ya, sore-sore ya sayangnya. Mau mandi terus dia nangis karena ternyata sepertinya teknik mandi yang kita pelajari dari orang tidak bisa kita praktekkan dengan baik, sehingga kayaknya dia bingung bingung dan kedinginan mungkin ya. Jadi tuh anak lagi di kamar mandi sekarang, gue beliin kayak bak mandi kecil supaya dia bisa lebih nyaman. Kita lihat dia mandinya gimana nih. Cie, lagi mandi ale-ale nih, bak mandinya nih baru nih dibeli demi Alea. Demi mandi nggak nangis. Kemarin kamu ngajak mandinya di sini ya? Iya. Tadi niatnya kamu di tiduran di mana? Pala, pala di ujung kanan apa di situ? Di Di sini ya? ujung mana? Terus Alea di dada kamu, ngerendam Iya. setengah, gitu kan? Kalau kata orang-orang cara mandinya ya. Tapi niatnya malah nangis. Ih, Hebat nggak makasih nangis si udah gak sayang. Si nangis. sayang hebat nggak nangis. Ini mau diapain? Mau dibungkus ya? Mau dibungkus ya, mau dikukus ya kamu ya. Ini baju buat hari ini. Kamu udah mix and match belum baju untuk hari Belum ini? putih pink. Putih dan pink. Itu diapain mah mukaku mah? Pakai skincare, Papa. Skincare yang mahal itu ya. Yang di review di videonya yang aku nggak tahu harganya, begitu aku nonton aku stres ya mah. Iya. Aku nonton video skincare kamu. Aku aja nggak pernah di make up, kamu di make up mahal banget. Waduh, itu hidungnya dong. Sayang tuh hidungnya, kasihan. Iya. Enggak. Stop ya, Papa. Udah siap jalan-jalan di Singapura hari ini? Ya, Bos. Eh, Papa. kaget gue. Seneng banget ya. Excited. Kalau pagi selalu kayak gini dia. Semangat. Gak seru, kemarin seru ada nangisnya. Hari ini gak seru, kamu gak nangis. Mandinya. Tapi hebat ya, dia bisa gak nangis tadi. Padahal cuma gara-gara ganti bak doang ya. Menurut kamu kenapa tuh? Tadi sempat kayak Oh iya, enggak, ya, nangis, 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 nangis. Iya. Kamu sih, Iya, bilang. udah. Iya, maaf, maaf, maaf. Maaf, maaf, Enggak. maaf. Alia pinter. Iya, Alia pinter banget. Alia Gitu. terhebat, terhebat, perempuan paling hebat di Jakarta Selatan. Iya sayang. Iya 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 maaf terus. maaf maaf. Eh seru 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 banget, seru banget. Iya, udah. Yeay, udah cakep. Tos dulu dong. Tos dulu dong. Lea, Lea, namanya Lea. Dia pakai baju kayak orang-orang. Dia pakai baju. Oke, lagi nungguin pada siap-siap. Terus habis itu kita berangkat. Cuman tadi gue dikirimin adek gue foto terakhir kali gue ke Singapura kan sama mereka tuh, sama adek-adek. Ternyata gue gendut banget. Ini fotonya nih. Beda nggak sama ini? Dia kasih lihat. Oke, kenalannya dia. Gimana dia menurut lo gimana? Jantan napas dong. Jantan napas ya, benar ya. Jantan napas. Jantan napas gini nih. Keren nggak? Gimana dia menurut lo dia? Oke. Okay. Hah? Rata sih. Gimana itu? Siap bos, anggota geng motor. Hah? Wih, geng motor pink. Gimana nih ibunya nih? Coba dijelaskan ininya apa? Fashion nih. Sebenarnya berapa harga outfit lo? Udah. Sebenarnya apa? Sebenarnya apa? Iya sebenarnya ini mau disiapin baju buat ke Bali. Kan Bali banget tuh ada ikat-ikat tali di sini. Oh, vibes kan? Tulisannya apa? Tuh, vibes. Summer vibes. Summer vibes. Terus, anak India lo ya. Terus ternyata lupa lagi di Singapura, jadi aku pakai itu juga. Iya, kamu tuh baru ingat kita ke Singapura, baru ke iya, Bali aku pas lagi ingetnya packing. Kenapa ke Bali terus ya? Terus kasihin beatnya dia buat, soalnya kan sekarang lagi main-main udah tuh, jadi biar nggak ganti baju, jadi mending
jatuh-jatuh lidahnya ke itu ke bibir. Oh, pantas. Oke, okay, let's go. Mari kita mau ngapain? Makan dulu yuk. Pada lapar enggak? Lapar. Kamu lapar enggak, Le? Hah, kata dia. Hujan loh, Alia. Alia mau keluar hujan. Berangin ya? Berawan, berangin. Itu lagi berangin. Oh iya, berangin. Let's go. Jadi kita ngopi aja di atas. Ya. Ngopi aja yuk di atas yuk. Makin deras nih. Telur dai. Hujan, hujan. Uap lagi. Hujan. Gimana nih? Gimana nih ibunya? Dia mau lihat kamera. Hey. Tadi payungnya mana? Payungnya. Tapi nggak pakai deh. Iya terlalu deras, nanti kamu kena air. Kalau kamu kena air, kamu larut dalam air. Karena kamu vitamin C. Karena kamu vitamin C. Bibirnya. Matanya juling. Enggak lah, masa matanya juling? Iya. Mana minimal tuh? Harus 30 cm. Oh, berarti segini nih. Begini ya? Jauhan 30 cm maju dikit. Segini. Segini. Ngopi dulu. Kalau nggak ngopi? Gak. Andi lah. Dining, dining. Apa? Aku berarti salah. Ih. Mana? Ini dining. Oh, depannya. Hai Dilau. Wadaw. Kau kira ketik. Wadaw. Berapa? Correction. Pakai eskalator. Keras itu. Keren banget, Nora. Kita di sini. Oh, iya salah. Keluar berarti benar. Iya di L4, kita di L1. Berarti ini ke sana. Iya. Ini ke kanan, naik terus ke lantai 4. Terus dekat money changer. Gitu, yaudah kita ke lantai 4 dulu ya. Ke lantai 4. Mana nih, Heidi Lau. Nih, gede banget tuh. Yuk, okay. 4 depan eskalator. Let's go. Ya, 3 tahun lagi di sini. Kita makan ya. Kita taruh sini. Itu kita titip 4 hari. Rasa seafood sama itu sama itu. Kita dikasih plastik. Ini kan buat vlog aku ya. Enggak, kita boleh. Dikasih plastik buat bawa handphone. Bawa videografer sendiri. Mana? Mana Z Team, mana bunga editornya? Langsung ngejelasin. Mana? Jadi waktu pas kita pertama kali kesini pas lagi hamil Alea, emang kita dikasih ini plastik buat handphone dan sekarang enggak masih kayak gitu. Terus yang baiknya lagi dari restoran ini adalah selain mereka ngasih plastik buat naruh handphone supaya enggak kecelup atau kena apa? Muncratan percikan air buahnya. Dikasih ini juga buat bayi. Karena nggak boleh naruh stroller untuk meja, strollernya taruh sana. Abis itu kita dikasih buat mainan Alea juga gitu. Oh iya itu ya? Enggak banget. Dia juga kayak buka baru tuh dikasih balon lagi ya, tuh. Restorannya. Ya, padahal. Restoran jualan. Baik, baik. Kasih balon. Hah? Kasih balon. Kasih balon dong. Kalau baik tuh kasih kita apartemen. Datang ke sini, kita makan, pulang dikasih apartemen, dibiayain pendidikannya, anaknya sampai SMA, itu baru baik. Ngasih-ngasih balon doang mah, semua restoran juga ngasih balon. Ya? Tidak, jadi bapak. Iya. Fadil, tuan muda Fadil dikasih ke rambut. Lo kenapa sih, Dil dikasih ke rambut? Nggak jelas. Mungkin rambut gue kepanjangan kali, Bang. Kenapa ya? Harus gitu ya? Nggak, biar apaan gitu loh. Biar nggak makannya. Rambut, nggak tumpah. Ngerontok. Tuh, ini dia nih.
Mantap nih, Allah. Ini favorit Bang Mika. Ini aku suka laksa. Yang ini nih. Aku suka laksa. Ini apa? Mushroom. Mushroom. Ini tomato. Itu seafood. Seafood itu ada piting. Crab stick. Let's go, mari kita makan. Oh, sausnya di sana. Kenapa dia harus naruhin sweet? Maksudnya kita nggak bisa naruh sayuran sendiri ya? Dia tahu takarannya sendiri, Bang. Oh, iya. Sup? Oh, oke. Okay. Oh, sup di sana. Tuh, si. Tapi dia ngerti bahasa Indonesia. Ya, apa-apa. Kita kan tidak ngatain dia. Kita tidak mempermalukan dia. Kita tidak ngata-ngatain keluarganya. Kita kan nanya, kenapa sih dia ngasih kita kayak ginian? Emang kita nggak bisa bikin naruh sendiri? Terus dia bilang, ini buat sup. Ada di sana, dia bilang gitu. Biasa aja. Kasian. Dia udah ngasih ini loh, mainan baru lagi. Baru dibuka, benar-benar baru. Buat Alea. Mana? Oh, jadi bukan dari bayi yang lain? Bukan. Luar biasa nih restoran. Baunya enak banget, ini laksa ini gila sih. Ini enak sih. Nah ini makannya mentah-mentah cuy. Jadi gini, kita makan langsung dong. Ayo, kamu masakin aku lah. Sebagai istri. Tadi aku dibikinin, gara-gara aku lama nyari bahannya dibikinin. Udah bilang lama lu. Terus kata coba dia bikin satu lagi, Wan. Baunya enak banget sih, anjir. Ini favorit gue nih yang ini. Ya, gua makan ini sampai ketiduran. Kasih lihat Dil, yang apa? Vlog yang lama tuh. Enggak ada buat aku vlognya. Bukan di aku. Vlog lama di aku. Taruh Dil yang lama. Aduh, ntar yang lama. Ntar gua naruh clipnya dari Anissa kena copyright lagi. Terus dimonetize semuanya, diambil duit AdSense yang dari ini. Astagfirullahaladzim, Allah. Oh, berarti enggak usah video. Dijepret aja Dil, foto aja. Yang lama. Orang subscribe. Kasih bawahnya Anissa Aziza. Terus berapa subscriber tuh? Nunggu gede dia masuknya. Ya apa tuh berarti nunggu. Ya edit aja dia. Nanti lo edit ya pas editing capture ini. Terus ada judul kan Anissa Aziza bikin subsnya berapa ya? 300.000 ya? Janganlah, udah lebih. Oh iya, lebih. Ya, maaf. 3 juta. Oh, lo bikin ini dia. 3.576.231. Ya. Yeah. Ini tampilin ya, bener ya? Ini tampilin nih. Ayo kita cobain rasanya. 1, 2, 3. Ini wala enak banget. Ini enak banget. Coba dulu. Gue pengen liat padanya dulu. Coba dulu. Itu lu kayak orang tadi. Coba. Rasakan sensasinya, Dil. Ayo. Panas, Bang. Tiup lah. Sausnya segala. Gila enggak, Dil? Sakit jiwa kan? Sakit jiwa kan? Dia ada yang tajam apa ya? Duri kali. Kepala. Kepala itu. Coba. Lo harus coba sih. Ini favorit gua banget. Masa-masa gila ya, sakit jiwa ya. Enak banget kan? Enak banget kan, Dil? Parah. Ini cara makan sausnya gimana? Ya. Ini nyampur siapa? Dimas-mas. Kayak dicocol deh kayaknya. Coy. Tapi kayak bawang banget. Emang gitu. Biasanya kalau saus kalau aku kan kayak ada. Coba makan. Aku mau nyobain yang itu deh. Ini kesukaan Ade-Ade, kangen deh Ade-Ade. Saus apa? Mushroom. Berangkatin Pandu kesini lucu juga kali ya. Tiba-tiba didateng ya. Aduh, seneng aku. Kenapa ini? Bukannya kamu lagi tidur di box tadi, ha? Gak mau papa, kalau papa mau makan, aku juga mau makan. Seenggaknya aku ngeliatin. Kayaknya enakan yang sisimi. Kenapa nyerung? Nyerung apa sih namanya? Alisnya di itu, ngereng apalah itu. Kenapa kamu? Nih, cabe. Mau ASI pakai cabe? Kalian mau ASI pakai cabe gak? Le, Alia. Woi. Oh, dia ngeliatin ini, orang naruh makanan.
aku atau lu Dil? Oh, ngeliatin Fadil. Kali ini suka banget cowok-cowok jelek. Mau yang enak nih. Ini apa ya, cuy? Kayak dalamnya kayak ada telur nih. Pokoknya dumpling tapi aku nggak tahu apa. Dumpling. Telur ikan. Ikan. Enak banget telur ikan. Tengok pakai cabai nggak? Panas. Kaget dia. Senyum gak Dil? Belum. Datanya ngikutin dong kayak Binsi. Today you have special present green paper soup for Simbo. Oh, thank you. Wow, dapat hadiah. Apa lagi nih? Green chili hot pot sauce. Kita enggak dipromoin, enggak dibayarin. Enggak di endorse juga. Anyway, gimana sayang, menurut kamu beda enggak rasanya dari ini? Dari terakhir kita kesini, ini pak restoran favorit kita di Singapura ya? Jadi ini restoran sama-sama enak, terus pelayanannya juga sama-sama bagus. Iya, bagus banget. Nah, kadang-kadang pelayan di Singapura suka jutek, ini sih jutek-jutek gitu, nggak tahu kenapa. Tapi ini baik, baik banget. Kayak benar-benar dilayanin, mau apa segala macam ditanya. Kita nggak di-endorse sama sekali, kita nggak dibayar buat kesini juga. Cuman kayaknya gara-gara kita pakai kamera, Pak, mungkin dia pikir ini anak kayaknya YouTuber 50 ribu subscriber deh kayaknya. Mungkin dia pikir gitu kali ya. Makanya dikasih beginian pas pulang. Sekarang Alea mau ganti popok dulu dan kita mau belanja-belanja. Sekarang papanya mau bersihin popoknya Alea, yeay! Aduh, gue sakit perut tiba-tiba nih. Pengen bokeh. Ya, aku pop dulu ya. Oke. Di mana kita ini sekarang, Aziza? Kenapa kamu minta ke sini? Kan kamu yang minta. Katanya di Singapura ada boba terenak yang harus dicoba. Ini yang kamu mau coba nih. Apa namanya? Di Ale. Ini Ale-Ale. Iya. Ale-Ale tidur dong. Ale-Ale tidurnya maunya dipeluk. Enggak mau di stroller, tadi kayak udah naik-naik gitu padahal posisi strollernya udah agak dudukan. Terus dia minta naik-naik. Iya. Digendong ternyata senang. Lama-lama tidur. Hebat Ale-Ale. Coba boba terenak kayak gimana sih? Gula semua pasti sih. Ini ya? Ya. Ini kayak tiger sugar juga. Tuh, ambil tuh. Put. Masih anget bobanya. Panas. Masa ada boba anget? Ini boba. Oh iya. Anget sih. Oh iya. Anget. Baru dimasak ya? Ayo, coba. Mau foto dulu. Foto di mana? Ya Allah, selebgram. Behind the scene selebgram. Waduh, penting banget ya. Coba lu coba, Dil. Penasaran gue, Dil. Coba-coba, Dil. Ya Allah, repot banget dah minum boba doang. Astaga, difoto dulu dong. Ya kan? Selebgram, selebgram put, enak enggak? Biasa, biasa. Dari mukanya biasa. Agak. Tuh, agak pat, Pak. Sudut. Apa? Kayak boba-boba lainnya. Barusan diajak foto di depan mall sama Anissa Aziza. Salah. Diambil foto, fotonya ini. Salah. Terus pas lagi foto dia bilang jangan kayak fans dong posenya. Jangan kayak foto sama fans. Emang foto sama fans tuh gimana? Gimana? Aku gak punya fans. Gitu mukanya. Hah? Emang gitu? Kayak... Itu emang muka, gitu. Muka aku kayak... tiap kali mau foto kayak atau apa? Atau enggak gini nih. Cuma maju kepalanya doang gitu.
Ya emang kalau aku foto gitu emang gimana dong, mau sama siapapun juga kayak gitu. Harus yang lebih ini gitu, kayak family gitu loh. Kita foto depan mall. Salah, turis depan banget. Jalan. Turis. Depan jalan. Turis banget tuh di situ tuh perempatan tuh. Salma dia, menurut lo dia. Jujur deh. Enggak bisa. Yang hitam cakep. Kalau mau dia suka, aku beli nih. Enggak jelas. Mau tergantung Fadil nih, Beb. Gimana, Beb? Gini aja dia. Iya, soalnya jadi kelihatan gede. Coba yang hitam deh, ganteng pasti. Enggak sih, kurus ini. Sama hitam. Biasanya orang kalau misalnya datang mau beli brand mahal, terus kemahalan bilangnya gitu, ini kayaknya kurang bagus nih gitu. Karena nggak malu-malu amat. Kan nggak ngerti juga. Hah? Nggak ngerti juga orang. Orang yang mana? Jaga di sini. Maksudnya? Kan nggak ngerti lu ngomong kayak gitu. Oh, karena bahasanya. Iya. Oh iya, cuma kan gestur gua kan kayak, wah ini warnanya nih gitu. Padahal emang kemahalan aja gitu. Pikir. Oke, udah sampai hotel lagi. Si Anissa mau jalan-jalan ke Paragon nih, nyebrang ya? Iya, sayang. Tapi gua karena udah tua, udah mau tidur jam segini. Jadi kita sudahi dulu. Sebutin dong jam berapa. Jam berapa sekarang? Jam berapa? Jam 3 siang, tidur siang dulu. Waktunya Papa Dika bobo siang. Alia udah bangun. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu kepada channel gue.